Halo YouTube, bagaimana kabar Anda? Saya harapkan kabar baik selalu menyertai Anda. Para pecinta YouTube, juga para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, tentu Anda masih ingat dengan lagu Belah Duren. Lagunya siapa ya? Kita tidak membahas lagu, kali ini kita akan membelah duren sungguhan ya. Ini adalah duren dari Purbalingga ya. Di Kali Kajar Purbalingga di pinggir jalan ada yang jual duren. Kemudian kita beli. Nah, ini ciri-ciri duren yang sudah tua yaitu ini antara durinya itu berjauhan, tidak rapat. Jadi kalau Anda mendapatkan durian yang durinya masih rapat banget, itu biasanya masih muda. Nah, ini durian yang sudah tua, baunya harum sekali ya. Lihat antara durinya ini sudah berjauhan. Kali ini kita akan membelah si buah berduri ini. Baunya semerbak mewangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini durinya cukup tajam ya. Saya sendiri juga termasuk jarang membelah-belah. Nanti kita coba saja bagaimana, apakah hasilnya tajam bener ya. Ini bukan pembelah durian yang profesional, namun berusaha tetap semangat, semangat mengupload video. Ini mungkin belah durian ala apa ya, seperti orang belah apa ini. Tapi yang penting hasilnya ya, saudara-saudara. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa ya, udara di dalamnya. Ih, sudah kelihatan ya. Semoga cara membelahnya ini tidak membelus dalamnya. Bagi Anda yang sudah pintar membelah durian, bisa sharing di sini gimana caranya membelah durian yang paling oke. Wah, seperti ini saudara dalamnya. Langsung sekali ya. Begitu terbuka langsung semerbak, mewangi kemana-mana. Ini duren dari Purbalingga. Saya beli di sekitar Sungai Kelawing yang arah ke Kali Kajar, di sekitar terminal kecil di situ ya. Ada kios durian, saya beli. Sepertinya mantap sekali ini ya. Jadi saudara yang mau ini tinggal ambil di dalam laptop.
namanya durian apa ini saya juga nggak tahu ini. Ini namanya review durian, reviewnya review kesalahan ini ya. Daripada nggak ada bahan untuk diupload ke internet, jadi durian upload durian apa namanya review durian membelah durian, namun caranya juga amatiran. Ini nampaknya isinya banyak ini ya. Ini harganya 60.000, jadi ditawarkannya itu Rp75.000. Terus saya tawar nih, kalau boleh Rp60.000 ya tak ambil. Wah, ternyata boleh. Ini isinya banyak ini ya saudara ya, durian. Wah, benar-benar nih gak rugi keluar duit Rp60.000 dapat durian sebanyak ini. Benar-benar alhamdulillah ini ya. Lihat saudara, betapa ranumnya ya, lembek manis ini ya, manis asli tanpa gula ya. Memang benar saudara, ini durian yang sudah tua dan rasanya luar biasa, mantap surantap, atau mantul-mantul, mantap betul. Ini bijinya saudara ya, bijinya masih bisa dimakan, caranya ya digodok. Ini bijinya seperti ini saudara ya, biji durian. Dari kualitas duriannya cukup oke. Ini satu mangkok ini masih ada lagi nih yang belum dibuka, kita buka ya. Ini meskipun masih amatiran dalam dunia belah durian, ternyata ini sukses ya yang saya lakukan, sukses membelah durian dengan cara saya. Ini luar biasa ini saudara-saudara. Waduh, mantul bener ini, mantap betul. Satu durian isinya segini nih ya, luar biasa ini. Benar-benar yang jualan ini orangnya apa adanya. Ini yang ini yang udah masak nih, yang ini aja nih mas yang sudah masak, bilang begitu. Penjualnya ramah. Wah, ini saudara, sebesar ini saudara, 60.000 ini saudara, 60.000. Lihat, wah ini saudara, 60.000 dapat segini durian. Ini kalau nggak ada bijinya lebih mantep lagi ya. Kalau duriannya nggak ada bijinya, daging melulu, segini ini bisa, waduh, bisa keleleran nih makan durian. Oke saudara, terima kasih Anda sudah menonton channel Setio Nugroho. Jangan lupa tunggu video yang akan datang berikutnya.
dengan video lainnya yang lebih oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar Anda mudah menemukan channel Setio Nugroho dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.